Pemirsa, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif kembali menggelar halal bihalal. Kali ini halal bihalal yang dikemas dengan coffee morning bersama semua insan pers liputan Batanghari. Bertempat di Serambi, rumah dinas Bupati Batanghari, Bupati Muhammad Fadil Arif kembali menggelar acara halal bihalal. Kali ini kegiatan halal bihalal juga dikemas dengan coffee morning. Acara tersebut dihadiri oleh semua organisasi wartawan, baik wartawan media cetak maupun wartawan media elektronik. Acara yang dikemas dengan coffee morning ini juga melakukan sesi tanya-jawab serta diskusi mengenai pembangunan yang ada di Batanghari saat ini. Muhammad Fadil Arif saat dikonfirmasi mengatakan tujuan diadakan acara tersebut guna menjalin silaturahmi serta ingin mendapatkan informasi dari para jurnalis. Dikatakan Bupati, informasi tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Batanghari. Bihalal ya dengan kawan-kawan jurnalis, bagaimana kita pengen mendapat informasi tentang pelayanan pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap masyarakat Batanghari. Kita yakin kawan-kawan jurnalis mempunyai informasi yang valid, aktual, tentang apa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, ini yang kita coba memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh kawan-kawan jurnalis. Mudah-mudahan dengan acara hari ini, komunikasi ini akan semakin baik. Karena kita perlu jurnalis untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.